cape. Datang di acara Lai-Lai Icip-Icip Jajanan dan Kuliner Kota Medan, the biggest food festival in Medan, best of the best. Tentu di mana lagi kalau bukan hanya ada di CBD Polonia, kompleks pertokoan yang sangat luar biasa, yang punya lahan yang sangat luar biasa, selalu mengadakan event-event yang sangat luar biasa. Termasuk kita yang organize dari Fastlink Event Organize. Oke, saya perkenalkan diri, nama saya Andi Rosandi Pratama. Saya akan memperkenalkan kelebihan-kelebihan dari CBD Food Festival yang kedua daripada CBD Food Festival yang pertama. Ada tiga keunggulan kita. Yang pertama, jumlah harinya. CBD Food Festival pertama kita hanya cuma laksanakan 10 hari, tetapi di CBD Food Festival kedua kita laksanakan selama 16 hari, luar biasa. Kemudian yang kedua, jumlah jajanan dan kuliner di Kota Medan yang ikut berpartisipasi di acara ini sungguh luar biasa banyak, berjumlah kurang lebih sekitar 70 stand. Dan yang ketiga, jelas jumlah pengunjung yang sangat luar biasa, melebihi dari CBD Food Festival yang pertama. Oke, kita lanjut, kita akan tanya-tanya dengan pengunjung dan stand-stand kuliner yang ada mengikuti acara Lai-Lai Icip-Icip Jajanan Kuliner Kota Medan, the biggest of Medan. Bagaimana menurut Anda tentang kuliner atau event kita pada saat ini? Sangat bagus sekali ya, 15 hari ini omset kita benar-benar tinggi banget dan antusias dari pada pengunjung bagus sekali, apalagi pada untuk tenan kami. Sangat bagus sekali, kedua-kedua yang event ini sangat bagus sekali, omset di CBD Food Bazaar yang pertama maupun yang kedua. Untuk berikutnya bisa dibuat lagi acara seperti ini karena sangat menarik dan interaktif untuk kepada para pengunjung. Bilang paling ramai deh, kalau yang Fastlink buat bazarnya paling ramai saya rasa. Oke, ternyata masih banyak yang mengatakan stand-stand yang lain bahwasanya CBD Food Festival yang kedua itu sangat ramai. Ini nasi kuning. Nasi kuning. Okay. Jualannya pakai ayam rendang, sambal tempe, bunga pepaya, sambal teri. Wah, pastinya lezat ya. Lezat. Luar biasa. Ada juga cateringnya ya, catering, ada kotak-kotak ya. Betul. Ada nasi kotak. Kalau misalnya meeting untuk orang kantoran-kantoran, acara pernikahan kita bisa buat. Kalau ini kita buat untuk nasi catering makan tiap hari. Oke. Yeah. Jadi sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi mau cari di mana aja, ke CBD Food Festival yang kedua juga semua jajanan kuliner termasuk dapur Lina juga sudah hadir di sini. Oke, terima kasih kok. Sama-sama. Dari Queen Lok-Lok ya. Kira-kira menurut Cici CBD Food Festival yang kedua ini bagaimana? Menurut saya sih bagus. Maksudnya kan ya, kalau di Medan kan jarang ada acara event kayak gini ya. Kalau dibuat event ini juga kita ibaratnya ngumpulin orang, datang, kasih tahu bahwasanya kuliner di Medan ada yang enak-enak, ada yang lain daripada yang lain, bukan hanya di kota lain aja ya. Berbeda. Kira-kira harapan ke depan apa nih, Ci? Ya, kalau misalnya ada festival apapun, ada apapun, ya mudah-mudahan bisa dibuat event lagi seperti ini. Kira-kira menurut Abang, CBD Food Festival yang kedua ini bagaimana, Bang? Kalau untuk brand kami ya, kalau untuk brand kami cukup membantu untuk memasarkan brand kami, untuk memperkenalkan pada masyarakat. Kira-kira Bang, harapan-harapan ke depan untuk event-event berikutnya, terutama yang diadakan atau yang diselenggarakan, organized by Fastlink Event Organize, kira-kira apa itu, Bang? Yang sebelum-sebelumnya kami juga pernah ikut di Imlek Fair. Untuk tingkatkan promo ke masyarakat, perkenalkan kegiatan, lebih tingkatkan. Jadi kita dapat lebih dari ini lagi, mungkin lebih besar lagi. Oke, berarti untuk konsep udah bagus. Untuk konsep, Fastlink Event Organize, still the best. Terima kasih, Bang.
Oke, kira-kira coba perkenalkan dulu kira-kira produknya apa nih? Sepertinya produk baru ya? Iya, produk baru kita yang terbaru ini Okonomiyaki namanya. Dia di Medan mungkin kita yang pertama ya. Dia ada campuran daging ayam, ada daging ayam, ada sayur kol, ada keju, ada telur juga. Nanti di atasnya agak ada pakai seperti ikan itu, ikan yang kering itu. Antusias dari pengunjung tentu saja bagus ya, terutama untuk menu baru kita. Paling laku nih menu baru kita Okonomiyaki. Oke. Okay. Omset? Omsetnya sehari sekitar rupiah ya. Sehari sekitar 2 jutaan. Wow, sehari 2 juta. Jadi kalau teman-teman nggak ikut CBD Food Festival berikutnya atau yang di-organize dari Fastly Event Organize bakalan menyesal. Oke, terima kasih kok atas waktunya. Bagus sekali, rame. Ya, sampai liminar kosong. Sampai hari ini sih 1.500 mungkin tercapai. Berarti sudah melebihi target. Jadi kalau ada event-event yang dilaksanakan Fastly Event Organize, sponsor pasti nggak rugi. Terima kasih kok, luar biasa hari ini. Saya bangga CBN bisa ada di sini. Jadi support CBN di CBD Food Festival 2 ini cukup memuaskan, cukup antusias untuk pelanggan datang ke standnya kita. Iya. Pengunjung CBD Food Festival yang kedua kali ini memang sangat dimanjakan dengan WiFi gratis. Siapa saja bisa membuka WiFi jaringan internet yang super cepat dari CBN Fiber Broadband. Sangat seru ya, sangat seru dan ingin rasanya kalau bisa 3 bulan sekali ada, sehingga buat meriah kalau nggak ada acara bisa duduk di sini gitu. 3 bulan sekali pemirsa. Kita coba tanya dulu yang sebelahnya, bagaimana kira-kira? Ya cukup seru juga Pak, cukup seru. Tapi lebih seru lagi kalau udah bisa bawa hadiahnya pulang. Karena di sini makanannya enak, terus seru lagi kita bisa menikmati batu goncang. Kalau main batu goncang udah ada menang belum? Belum sih sampai saat ini, maunya menang ya. Hari ini maunya dapat sepeda motor gitu ya. Saya pun mau. Yang pasti dari yang pertama kita udah ikut. Ya jadi sama-sama bekerja lah intinya gitu kan. Ya kita juga cukup rame juga memang. Iya baik, info iklan ini adalah majalahnya Informasi Rumah. Jadi kalau mau beli-beli rumah dan segala macam, kebetulan CBD, kompleks CBD pertokoan ini, kompleks pertokoan CBD ini adalah bisa juga diiklankan dari info iklan atau majalah Informasi Iklan Rumah. Baik, terima kasih Pak. Ya, ini resep asli dari Surabaya. Ini terdiri dari 3 lapisan, semua dengan bahan premium dan tanpa bahan pengawet. Beda dengan lapis legit. Ya, karena kita sudah dengar ya, sebelumnya sudah rame event-event dari... Itu kan sangat ramai, jadi kita pengen ikut ya, ikut meramaikan juga di food festival kedua ini. Promosi, branding, biar orang kenal. Karena kita baru, produk baru. Dari hasil penjualannya juga sangat memuaskan. Berarti Fastly Event Organize sukses melaksanakan setiap acara dan event-event kuliner di Kota Medan. Terima kasih, Ci. Oke, kita lanjut ke stand-stand berikutnya. Oke, ini tim kita, tim yang terhebat, Fastly Event Organize. Fastly Event Organize! Sukses! Selalu!